peluang Indonesia akan seperti apa, dan gimana Arab Saudi ada langganan Piala Dunia dan dia merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Oke. Arab Saudi itu udah 3 kali juara Piala Asia, 6 kali ikut Piala Dunia. Memang Arab Saudi kalau dilihat dari rekornya memang tim yang bagus ya. Tim papan atas di Asia. Tapi dan mereka main di kandang. Kita harus main di kandang mereka, main di apa di Jeddah ya mainnya. Jujur peluang yang dimiliki oleh tim Indonesia berat. Karena main di kandang lawan dan lawannya juga lawan kelas berat. Tapi menurut saya tetap ada peluang buat tim Indonesia untuk mencuri poin. Kita harus realistis ya. Kalau untuk menang itu berat sekali. Tapi kalau untuk mencuri poin imbang itu kesempatannya juga tetap terbuka, meskipun mungkin juga tidak terbuka lebar gitu. Karena ya, semua tahu Arab Saudi adalah tim papan atas di Asia. Tapi peluang bagi Indonesia itu terbuka karena Arab Saudi di 5 pertandingan terakhir penampilannya tidak konsisten. Ya, mereka di pertandingan terakhir kalah lawan Jordania di kualifikasi babak kedua Piala Dunia. Mereka juga ditahan imbang Tajikistan. Ya. Jadi artinya Arab Saudi sekarang ini mungkin belum kembali seperti Arab Saudi ketika mengalahkan Argentina di Piala Dunia.